Hai youthful, sebelum saya menganalogikan pikiran memiliki kekuatan ajaib dan dahsyat, kita nikmatin sebuah lagu dulu ya. Renewing your mind will change your life. Pikiran mempengaruhi dan memiliki kekuatan yang ajaib dan dahsyat karena dia ada di dalamnya. Kita semua tahu kan yang namanya jeruk nipis? Bentuknya bulat dan warnanya hijau dan kuning kalau sudah matang. Coba kita belah dan kita cium aromanya. Segar kan? Nah, sekarang kita cicipin rasanya. Asem banget kan? Saat ini air liur kita jadi mencair kan? Nah, itulah kekuatan pikiran yang mempengaruhi kita. Nggak percaya, silahkan gunakan free will Anda. Sebenarnya pikiran tidak mengenal masa lampau dan masa akan datang. Yang dipikirkan adalah masa kini. Apakah maksudnya? Ikuti episode berikutnya. Jesus Christ love you.